aja, Mamang mah kalau kemana mana. Salah. Om yang ini, Om. Yang ini. Oh, iya ya. Ayo sini, sini. Duduk. Kenapa, Mas? Kenapa lagi begini? Duh, untuk ada Aci ini. Ya. Ada Aci digoreng dong. Ya, enggak dia. Tadi saya tuh sahur on the road, Le. Nah. Tiba-tiba ada becang lewat, Le. Set, ketabrak saya. Keserempet. Oh, becanya enggak apa-apa? Kok becanya enggak apa-apa ya? Saya tuh tanyainnya. Mamang kok bisa diseruduk, Be? Kok bisa keserempet? Ya. Lagian dia sahur on the road di tengah jalan. Ngapain? Harusnya di pinggir jalan. Salah. Makanya ketabrak. Sahur on the road itu kalau mau aman di tengah sawah, adem. Sekarang mah gitu-gituan. Iya salah saya sih, saya di tengah jalan ngegelarnya deh. Makanya harus hati-hati dalam hal apapun. Iya, Le. Iya. Sakit banget. Untung aja ketemu Aci, Le. Iya, alhamdulillah kalau enggak ada Aci, enggak bisa adonan nanti. Ini saya kasih lah buat kamu lah. Apaan? Karena kamu sudah menolong saya. Kasih hadiah dong. Iya. Nah. Kebetulan ada Aci. Ini juga ada Aci. Oh. Aci, Aci dicolok. Makanya cireng, Aci digoreng. Kalau mau mantap, lu harus makannya cireng. Aci dicolok, digoreng, digoreng, digoreng. Apa? Cireng. One more time. Dicolok, dicolok, dicolok. Cireng. Digoreng, digoreng, digoreng. Cireng. Sip, Le. Seger deh, Yasmin. Ah, Yasmin mah gitu. Cireng bro, buat kamu. Ini bikin seksi. Come on, baby. Stand up, semuanya. 1, 2, 3, bukan ekstasi. 6, 9, 10 juga bukan duren. Ini minuman bikin seksi. Buat cewek cowok pasti cocok kalau minum jeruk keprok. Hey, kalau minum jeruk keprok. Ini bukan sembarang sirup. Ini mah minum jeruk keprok. Hey, 1, 2, 3 bukan ekstasi. 6, 9, 10 juga bukan durian. Ini minuman bikin seksi. Buat cewek cowok pasti cocok kalau minum jeruk keprok. Kalau minum jeruk keprok. Ini bukan sembarang sirup. Ini minuman jeruk keprok. Hey, keprok pernah. Okay, thank you, everybody. Eh? Apa tuh, Mama? Tamu nih. Sama ini juga kalah, kalau lagi gerah. Tambahin saja santan, lalu kamu gulaan. Daruting, 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 ting, daruting, daruting. Everybody! Cendoleo, cendolea. Demi di badan segar, demi pancung nasi. Hey! Cendoleo, cendolea. Demi di badan segar, langsung apa? Cendol, oi. Subuh-subuh cendol. Bisa kembung perut. Eh, saya istirahat dulu, Le. Apa sih? Ini mah udang. Bukan. Bubur kacang. Oh, bubur kacang. Nah, inilah ya bubur kacang. Nah, inilah ya bubur kacang hijau campur ketan hitam, dicampur ketan hitam pasti oke. Tambah roti juga boleh.
aku. Lagi, Mang. Nanti jam 4 lagi ya. Lagi, Mang. Oh, ini nih, nih. Nah, ini nih. Bandrek, bandrek. Ini ramuan herbal yang sangat berhasil. Minum hangat yang bikin badanmu goreja. Udin petok udara dingin pengen motor. Badan pegel-pegel bisa langsung. Everybody ngiga. Saya istirahat dulu nih, Dek. Iya. Mang, belum. Jangan lupa beliin saya bakso ya. Bakso? Ada bakso, Pak. Ada mana? Ini. Mana? Aduh, bakso. Ya ya. Gererem gererem. Gererem gererem. Gererem gererem. Sekarang. Oke, sudah ada Aci dan juga Yasmin. Apa kabar Aci? Apa kabar Yasmin? Baik, alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Jatuh, di bawah ada ruang bawah tanah, ruang basement. Oh. Kaget. Yasmin, katanya dengar-dengar mau rilis single baru nih. Iya, abis lebaran. DJ, tetap DJ. Dance pop. Dance pop. Dangdut berarti? Bukan. Bukan, dance pop. Itu rilis kan, Lina? Itu rilis. Oh, rilis. Beda nggak sama sebelum-sebelumnya nih, singlenya nih? Kalau sekarang lebih ngepop, terus udah gitu rilisnya Indonesia. Kalau zaman dulu, dulu-dulu masih kayak buat di luar kan rilisnya. Terus lagunya lebih dance music, kalau ini bisa didengerin, ya lebih ngepop aja lebih sih. Lebih ngepop aja ya, agak lebih slow sedikit kali ya, terlalu upbeat ya. Sama ada apa namanya kolaborasi sama arti penyanyi Indonesia. Siapa? Ada deh, rahasia, cik gitu. Ini, Audrey dari GAC. Oh, Audrey dari GAC. Oke, oke. Kalau Jasmine ngerilis single album, ya kan? Kalau Aci? Aci rilis double. Rilis double? Rilis double? Yang lain single, dia double. Oh, dia double. Aci ini kan stand up kalau nggak salah ya, Aci ya? Iya. Komik, sebutannya dia ini komik. Komik. Komika. Komika. Ada nggak yang ingin dipersembahkan di ini sahur nih? Apaan? Apa aja. Aci. Tapi ini ada cerita lucu dari Aci nih. Aci dulu, Aci dulu katanya waktu masih muda. Ah, kan ini sekarang masih muda. Aki. Maknya. Oh, maknya. Waktu masih muda, maknya katanya suka cerita-cerita. Iya, cerita-cerita. Ma pengen kulkasnya ada isinya, katanya. Iya, soalnya isinya itu doang, air putih doang. Masih mending isi air putih. Saya dulu kulkas mas saya isinya baju. Bikin lemari. Ya. Jadi kamu pengen beliin kulkas buat emak waktu dulu gitu?
Bukan, kan kulkasnya udah ada. Terus pengen beli isinya? Isinya. Apa kira-kira isinya? Isinya kulkas lagi. Kulkas dalamnya kulkas nah, lagi. Susah masuknya kalau kulkas lagi. Isinya. Kalau rantang masih masuk akal. Ya udah rantang tapi bentuknya kulkas. Gede dong. Mau isinya tuh kan tadinya cuma air putih doang. Terus dia maunya yang berwarna-warna. Oh, masukin Orson aja. Mau berwarna ya kan? Atau enggak bendera partai masukin berwarna? Enggak sih waktu itu Aci, masukinnya bensin. Oh, masukinnya bensin. Ya, sama solar kan berwarna tuh. Oh iya, tapi kan meledung. Itu kan bukan mobil, itu kulkas. Ya kan yang penting berwarna. Terus yang minum siapa? Lu sendiri dong? Pas namanya yang minum. Sekarang udah bisa beliin isinya dong? Alhamdulillah udah bisa. Alhamdulillah. Berkat Tuhan melalui stand up komedi. Alhamdulillah. Itu tadi kan solar sama bensin ya? Enggak, yang berwarna beneran. Oke, apa aja? Sirup. Sirup? Sirup rasa jeruk gitu. Pakai es enggak? Pakai. Iya, kalau enggak pakai irup. Irup. Oh iya. Irup mana? Iya, irup. Iya juga. Coba. Kamu dulu katanya sering cerita-cerita didongengin ya sama orang tua kamu kalau mau tidur. Atau kamu yang dongengin emak kamu? Kadang kalau capek gantian. Kalau capek gantian? Iya. Oh berarti kalau capek gantian? Berarti kalau emak kamu lagi gendong, malu capek gantian juga emak lu? Iya kadang suka gitu. Coba gimana ceritanya? Ceritanya kayak misalnya lagi tidur nih. Terus Aci didongengin gitu, sambil dikipasin. Sambil dikipasin? Iya, dikipasin. Terus kata dia, apaan ya? Kata dia gini. Dongengnya apa? Cerita-cerita apa? Kancil? Bukan. Coba misalnya aku emaknya, kamu anaknya ya. Misalnya. Aci anaknya. Ya, anaknya aku emaknya. Kamu orang mana aslinya? Orang Tangerang. Orang Tangerang bisa Sunda, merenya. So kenapa bawa-bawa atuh ya? Sok, enggak, sok. Ange bantana, sok kumah kere. Engke. Biasa mama didongengin, ya. Engke, ma. Hah? Engke, encan. Ayo nawae, han sara isu kan makan han sekolah, tuh. Bapak. Ya. Ntar aja. Marek ngadongeng, ayo. Ya udah. Ya, terus satu ketika ada kancil. Bukan. Nyolong motor. Emang gak begitu? Bukan, emak Ci tuh dulu dongenginnya. Ci, si Sapri nih, tetangga sebelah, masa dia kawin lagi gitu? Itu mah gosip. Gosip cerita. Itu dongeng, tapi itu dongeng. Soalnya kan kalau dongeng bisa cepet bikin tidur, itu bikin cepet tidur, Aci. Oh, berarti kalau gosip kamu bikin cepet tidur? Iya, ayo kita ngegosip, ngantuk nih. Sok tidur. Aci, lah buset ya tuh, lihat masih Sapri dia, beli motor kemarin gak ada tanknya. Iya, Mak. So, kamu tidur, nanti kamu kalau beli motor takut gak ada tanknya, ya? Iya, yaudah. Yaudah, Mak aja yang tidur duluan dah. Lah kan kamu yang tidur, lah buset bagaimana sih ya ini, bocah ya? Nah, tidur kamu. Mana sih? Hah? Orang Sunda apa orang Betawi? Sunda Tangerang. Sunda ada. Iya, ada Betawi, Betawinya dikit. Betawinya ya. Si Sapri itu beli motor, mesinnya mesintik, gak bunyi. Skripsi ya? Iya, itu. Lah ujuk. Lu jadi bapaknya kayak apa kayak mau ujuk. Terus Mas seneng dong. Apanya? Mas gua dongengin Aci yang ngantuk bapaknya. Iya. Mas seneng udah dapat. Senang, udah dapat minuman yang berwarna. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berkat Aci. Berkat Aci. Apa? Ngomongnya kayak yang mau diterusin tapi berhenti ya. Yeah. Nah sekarang Aci kan udah sukses nih Aci. Alhamdulillah. Apa keinginan emak yang belum terwujud? Keinginan yang belum terwujud apa ya? Jodoh mungkin. Ah jodoh? Aci masih kecil. Oh masih kecil. Iya. Gak apa-apa nabung dari sekarang.
tetap semangat. Lagi. Hah? Samain band lagi. Yujeng bukan? Saudara lu, Jeng. Mirip. 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 Bapak. Bukan saudara. Bukan. Bukan, emang ada miripnya? Mirip. Mirip dari mananya? Ya dari rautnya, mukanya. Bapak. Tuh, ya. Bang Mas, Bang Mas. Lah kan Mas Tur. Iya, tapi terusin ngapa jangan disparo-sparoin gitu. Bang Mas, Bang Tur. Enggak coba itu. Bang Mas Tur. Iya, iya, iya. Kok bisa bareng sama Fani? Begini ceritanya, Pak. Maaf ya kalau saya ceritain sedih nih. Boleh. Boleh, oke. Okay. Ya, ya. Waktu itu hujan rintik-rintik. Cerita Desta. Saya lagi buka sahur di warteg. Ketemu beliau. Buka sahur. Di warteg. Nah, buka apa sahur nih? Buka apa sahur? Buka sahur. Sahur. Dibuka dulu baru sahur. Oh, wartegnya dibuka warteg dulu. Iya. Baru sahur. Baru sahur. Oh, iya. Terus ketemu sama Fani. Fani. Jadi saya ingin ke rumah Kang Sule. Oh, dianterin sama Fani. Mereka yang mengantar kami. Oh, mereka satu aja sih. Oh, satu. Dikau. Dikau. Nah, itu Dikau. Enggak ngerti dia bahasa Indonesia yang baik. Iya. Jadi beliau udah ditemenin, dimarahin. Beliau sekonyong-konyong mengantarkan Dika sehingga hinggap di rumah saya. Nah, daripada itu sehingga kami berputar-putar dengannya. Bagaimana waktu itu ada cerita yang menggemaskan mungkin? Waktu itu ketika ada sekali menggemaskan untuk kami, untuk mencari rumah Kang Sule, di manakah engkau berada? Oh. Walhasil sehingga kami bertemu dengan ini, Mbak Fani. Sampailah di sini. Sampailah di kediaman Kang Sule. Oh. Silakan duduk. Kan saya punya rumah. Begitu juga. Ketika ya. Anda bertandang ke rumah Sule. Bertandang apa di sini? Rumah tendang, bertandang tuh datang. Oh iya, iya. Terus? Dre. Ini orang kalau kebanyakan di atap rumah ya gini nih. Nongkrongnya di atap. Iya. Emang tetangganya ya. Emang saya yang bebulu. Silakan. Oh iya, silakan. Itu Fani bawa apa mereka? Oh, Dikau Kang. Yeah. Ini sebuah. Oh ini sebuah. Sebuah apa ini? Bang? Sebuah mangga. Itu apa sih namanya nih? Enggak, ini tuh ada topi India lagi. Itu lagi. Saya joget lagi empluk nih, saya lagi empluk. Kok bisa dapat lagi sih, padahal kemarin udah disimpan di gudang tuh. Enggak ngerti kan tadi. Nah, ini yang enggak tahu, kalau saya tahu. Nah. Kalau pakai ini tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda. Oh, nyumbun bener. Nggak percaya. Coba makanya. Nunduk dong. Entar dulu. Malah kan pala ini, bukan ini. Ya nunduk, malah dong. Kang Surenya aja nggak ngeliat antara ini sama ini. Bedain dong. Kacamatanya min. Minjem. Bentar sih. Coba. Sono aja lu. Kan belum dipakai. Dia kalau dipakai keluar. Mukanya songong gitu. Kan kalau dipakai keluar. Lu enggak di briefing masih ujo. Mau coba enggak? Yasmin. Eh bener Kang Sule, bener. Datang orang India asli loh. Asli. Tadi India asli loh. Tuh baru bentar keluar tadi. Benci,
Siapa tahu dapat isi kulkas. Tamu luar biasa pada pagi hari ini. Setelah ini nanti kita akan teka-teki sawah.